menginformasikan, memberitahukan kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Tembilahan bahwasannya saat ini kami sedang melaksanakan pembagian cairan disinfektan kepada kita semua. Hal ini kami lakukan adalah sebagai bentuk kepedulian kami dari Polres Hulu Hilir kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya cairan disinfektan ini tidak untuk mencuci tangan, tidak digunakan untuk mencuci tangan, dan jangan juga sampai terkena mata ataupun bagian muka. Cairan disinfektan adalah untuk menyemprotkan, disemprotkan pada tempat-tempat di sekitar rumah, bangku, kursi, yang kira-kira gagang pintu depan rumah silakan disemprot, yang kira-kira sering bersentuhan dengan tangan kita.